Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono ke kampus Unibama Madura disambut ratusan mahasiswa dengan sangat antusias pada hari Rabu malam 12 April 2023. Antusiasme tersebut berlanjut hingga ke sesi dialog interaktif. AHY hadir sebagai Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute ke acara tersebut. Melihat antusiasme mahasiswa Unibama Madura menyambut dan dialog dengan AHY yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu, Ketua DPC Partai Demokrat Sumerep Indra Wahyudi sangat senang dan sekaligus bangga terhadap Ketum Partai Demokrat itu. Menurutnya, antusiasme itu menjadi bukti AHY menjadi dambaan bagi kaula muda sekaligus masyarakat Kabupaten Sumenep. Dambaan yang dimaksud Indra ialah AHY sangat diharapkan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Selain itu, Indra berterima kasih kepada semua pihak, baik Civitas Akademika Unibama Madura, masyarakat, mahasiswa, hingga AHY yang menyampaikan sejumlah gagasannya dengan penuh semangat. Dia pun berharap hasil dari dialog itu tidak selepas saat acara, namun bisa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dan kedepannya. Mahasiswa Unibama khususnya, termasuk saya tadi bisik-bisik, ternyata juga banyak mahasiswa-mahasiswa di Unibama yang juga turut serta menyimak, menyaksikan dan berdialog dengan Mas AHY gitu. Artinya antusiasme ini tentu juga akan menjadi respon positif pula bahwa Mas AHY ini sebagai tokoh sentral pemuda yang mungkin sangat didambakan tidak hanya oleh kaum muda tetapi juga kaum masyarakat kita gitu ya, khususnya di Kabupaten Sumenep seperti itu, untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kehadiran AHY ke Kabupaten Sumenep merupakan rangkaian safari Ramadan ke Madura. Selain ke kota keris itu, AHY juga ke Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan. Taufik Hidayat, Syahid Mujtahidi, KTV Sumenep melaporkan.